Tapi cukup bagus sekali. Pukul rapi, masih bisa terbendung. Pukul capit. Ya, umpan lagi Delan. Tapi ya. Aku coret silang. Oke, selamat malam Licap Mania dimanapun Anda berada. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melihat pertandingan Licap, yaitu di mana yang tim 1 diperkuat oleh David Pratama Rizky melawan rombongannya Agus Codet, Depri, dan Rolando CS. Kita mulai langsung ke lapangan aja. Oke, diancang-ancang saudara Depri. Depri serve, siapa yang dituju? Umpan saja, Pikri terima. Ripki colek saja, ternyata masih bisa dihadang. Ya, dicolek kembali, Pikri terima. Sinsin pukul. Weh, Sinsin serve. Poin 1-0. Sinsin cukup cerdas ternyata penempatannya. Sehingga poin 1-0. Sinsin serve, siapa yang tujuh terima Depri. Pukul Agus Codet, silang. Silangan Agus Codet sangat berbahaya sehingga menancap di permukaan lawan. Oke, siapa di sono kita lihat. Sup, terima David. Hook saja ternyata diumpan di pria. Ah, masih bisa terbendung oleh saudara Agus Codet. Sup. Siapa di sono, sup? Yot, diterima oleh Sinsin. Pukul David. Wah, cukup keras pukulan David. Sehingga poin menjadi 2-1. David pertama memimpin. Helan sub. Helan sub, siapa yang dituju? Agus Codet saja. Double step Agus Codet. Poin menjadi 2 sama. Michel sub. Siapa yang dituju? Terima Rizky. Saya langsung saya Helan. Rolando, hoy. Siapa di sana pukul? Cukup keras dan poin out. Sehingga bola pindah menjadi 3 sama. Oke, Rizky melakukan sub. Siapa yang dituju? Terima Depri. Pukul Rolando, hoy. Cukup cerdas pukulan saudara Rolando. Nancap di garis serang, tidak begitu keras namun sangat mematikan pukulan dari saudara Rolando Agus Codet. Siapa yang dituju? Agus Codet, ancang-ancang aja dia. Oke, ternyata Rizky keren. Wah, terima sih Rolando seupan. Depri masih terbendung pukulan saudara Depri oleh barisan namanya itu. Sip, Ki. Agus saya terima. Kuy saja Depri pukul. Oh, cukup keras. Pukulan Depri sehingga menghasilkan poin menjadi 5 berapa? 5-4. 5-4. Oke, Rolando, siapa yang dituju? Rolando. Rolando sip. Oke, pelan saja tadi Mbak David. Potong Sinsin, cukup cerdas saudara Sinsin. Poin menjadi 5-5-7. Pakai ini sub. Terima Agus Codet. Cukup cerdas. Wah,
depan saudara. Mikel menempatkan posisi bola di tempat yang kosong ternyata saudara. Itu siapa sup? Oke, ada ancang saja, terima David. Langsung saja ternyata bolanya lebih. Pukul, langsung pukul keras saudara. David sehingga poin menjadi 6-7. Langsung saja David ancang-ancang bola. Siapa itu dia mengambil sub jumpshot David. Dia terima Rolando. Michel masih bisa Depri colek saja ternyata poin menjadi 7-7 sama. Sapin sub siapa yang dituju? Kita lihat saja pukul sub cukup keras. Wah, out ternyata. Bola out keluar. Depri sub. Siapa yang dipukul oleh Depri? Terima saja Kenny. Pukul cincin ternyata. Oh, Rizky cukup keras pukulan. Saudara Rizky. Poin menjadi 8-7. 8 memimpin. Cincin sub. Cincin siapa yang dituju itu? Kita lihat saja. Ternyata terima Depri. Michel cukup cerdas saudara Michel. Menempatkan posisi yang kosong. Ternyata dia lincah pemirsa. Oke. Kembali ke lapangan. Erlan colek juga. Toser sama Toser menipu ini. Saring tipu menipu ternyata pemirsa. Lemah saja sub saudara Helan sehingga nyangkut di net. Ke Michel siapa yang dituju? Ternyata David. Quick saja ternyata. Lumayan cukup keras ternyata quick dari saudara Rizky. Iya yeah. Rizky lagi sih. Siapa yang dituju kita lihat saja. Gak ternyata terima. Ah, ternyata gecoh pemirsa. Bola out. Rizky sih. Siapa yang dituju kita lihat saja. Ternyata kembali dikasih lagi Agus Codet. Cukul. Oh bukan Agus Codet ternyata. Poin sehingga menjadi 10-11. Cukup ketat ternyata sesi poin pada pertandingan ini. David masih terbendung pula saudara David. Cincin lagi umpan David lagi masih terbendung. Oh ternyata bola udah tembus melawan pertahanan Rolando. CS Agus Codet. Siapa yang dituju? Terima cincin. Umpan Helan Kenny saja ternyata dipukul. Bolanya masuk. Pukul tadi saudara Depri. Umpan Helan tidak bisa dipukul oleh saudara Kenny sehingga berpindah poin. Umpan lagi ternyata. Wih set luar biasa. Bola quicknya cukup cepat sekali ternyata pemirsa. Sup. Agus sudah terima quick. Rolando boy masih bisa dibendung, masih bisa pertahankan. Oke, ternyata colek saja. Wih, cukup cerdas Michel. Cukup cerdas dia menempatkan posisi kosong ternyata saudara. Rolando terima Fikri. Pukul saja cincin. Oh, jangan. Jadi ternyata poin menjadi aduh tertutupan guys 12-13 selisih 1 ternyata. Oh 13 sama. Oke Kenny sub. Siapa yang dituju oleh saudara Kenny? Kenny ancang-ancang bola. Kenny sub terima Rolando. Cukup bagus posisinya. Pukul saja ternyata nggak dipukul, dicolek dan out pemirsa.
Kenny ancang-ancang bola kembali, melihat posisi yang kosong di mana. Kita lihat aja Kenny siap. Ayo Kenny, bang Kenny. Kelima Rolando cukup bagus ternyata. Depri cukup keras pukulan Depri. Sayang tidak mengenai blok sehingga poin bertambah bagi tim David JS. Kenny siap. Siapa yang diterima? Oke, ternyata Agus Coret terima saja. Umpan lagi. Pukul saja ternyata. Nyangkut lagi, guys. Nyangkut deui. Aduh, kumaha ieu. Kenny lagi. Kenny umpan bola. Oke. Umpan lagi Agus Coret. Cukup cerdas Agus Coret, tapi masih bisa terbendung. Agus Coret lagi. Depri. Oke. Posisi Depri menempatkan bola yang kosong sehingga tembus blok menjadi poin 14-16, selisih 2 poin. Siapa di sana ancang-ancang bola? Cek, terima saja. Cincin quick. Oh, tumpuk. Luar biasa. Tumpuk David Pratama sangat jos. Umpan dari saudara Herlan dimanfaatkan langsung oleh David Pratama sehingga menghasilkan poin 17-14. 3 angka memimpin dia. 4 angka, 3 angka itu. David Pratama sip, pukul keras jam set. Ternyata. Pikir saja umpan Rizky. Tembus pukulan sudah Rizky, dia terbendung. Poin berapa poin ini, Bang? Poin 25 kan? Biasa. 25. Karena timnya kurang ya. Kurang timnya. Enggak bisa kan, Bang? Iya. Jadi ada ajusnya juga kata Fikri tadi. Fikri libero dia capek kayaknya habis main. Kita siapa sini? 1 2 3 4 5 7. Ada libero 1. Kuat lah. Gidit belum pulang, Gidit. Todet. Pukulan Codet menancap di garis serang lawan sehingga poin menjadi 16-19. Depri sep. Terima David umpan Heran. Cukup kuat kecil saja. Iya, masih bisa. Iya, colek aja. Masih bisa David. Umpan lagi. Codet masih terbendung. Pukulan lagi Codet back. Coba lagi umpan. Iya. Masih bisa. Anjir. Terus Codet. Depri sup. Siapa yang dituju? Codet saja Herlan. Masih bisa terbendung. Satu lagi. Anjir. Tadi jauh semua pemanasan lo, men. Ada di atas. Nanti gue posting. Digeser gak kameranya, Bang? Digeser tadi. Digeser yang dideketin, Bang. Sama langsung. Tau digeserin lebih bagus ya? Hah? Digeserin. Tapi kalau kita lagi main, gak ada yang ngomong ya. Bisu. Tadi digeserin pas gue deketin, Bang. Enaknya yang otomatis ya ada kali ya? Yang otomatis. Yang gitu bola gitu. Pakai itu aja, Bang. Yang itu kan dia lebar ini. Oh iya, yang 0,5. 0,5 bukan? Kalau enggak, kalau langsung otomatis ya. Harus modal dulu kan. Udah itu belum. Udah di monet cuman belum ada penghasilan, ada cuman belum gede. Tiurnya soalnya dikit, baru dikit.
viewernya dikit. Dulu pernah sempat ada yang 100.000 cuman belum dimonet. Jadi nggak masuk. Nggak masuk duitnya, tinya. Nyampe 100.000-an lah. Cuman belum dimonet. Jadi gua awalnya iseng kan bikin video poli koin di Comedy Memory penuh. Gua upload aja terus aja nonton kan. Udah gua upload lagi kayak gini bikin. Tapi kalau kita aktif pada jin misalkan ada event-event yang perihin gitu. Rame itu bang. Pasti rame. Iya, dulu belum kok kayak gitu. Padahal dulu nonton pon tuh pas di Bulungan. Sayang ya. Sayang banget. Nonton pon terus pas ada si Ripa di Depok main, gak ada. Full tim. Ripan lawannya ini si Yuda, Yuda Randu, IG puter semua. Habis tuh. Yes. Dua set, lama ini kayaknya satu setnya. Anjir. Dokumen, udah rokok nih. Mas Yuri tadi itu aja, dinner dia. Dinner, gimana? Gak tau, ngechat Ezra. Iya dia ngajakin dulu dia kesepian kayaknya mas. Dia nggak pernah main lagi. Misalnya. Enggak dia, jarang, jarang main lagi. Karena dia, dah gue juga sebelum setelah puasa belum pernah ketemu lagi. Oke koreknya mana eh? Oh, ada nih parkirnya. Sorry bro. Sep. Ngekos di mana? Kalau kayak gitu tau? Oh, baru ngebit. Iya, sama. Kalau kamu boleh. Jadi dari Batam tuh ini semua. Rizky berapa orang? Rizky Yudit. Ejra bukan? Ejra kan dari Padang. Oh Padang ya. Berarti ketemu di sini gitu? Iya. UKM. UKM. Aji mana? Udah lulus Aji? Aji udah. Dulu pas pertama ketemu sono jadi Somantri ya? Somantri itu apa ya? Somantri. Calon juara itu. Calon tuh. Oh ini pakai libero. Kita lawan siapa? Kayaknya gak tau yang kalah biasanya. Sistem ketemu kayaknya nih. Yang kalah ini biasanya yang menang sama kalah. Yang kalah sama yang baru. Yang menang nunggu. Cuma 3 tim kan ya? Aku coret. Terima David. Pukul David. Wah, cukup keras pukulan David. Sayang out pemirsa. Aku coret sep. Terima. Ini pukul lagi David. Wah, out lagi.
Poin 37. Tembok lagi. Rizky, MP, Yudit, berarti gak, Bagang? Haji. Oh, Haji. Fikri. Fikri Batu. Fikri ini siapa kan? Oh, Fikri. Oh, Tepang. Yabis Mantri. Oh, Yabis Mantri ya. Yabis. Batam, Batam. Itu Singapura ya? Enak, kalau Singapura bisa, ya gitu. Dari Batam. Tapi pakai tetap pakai paspor ya? Apa? Tetap pakai paspor. Dan kalau nyelundup gitu? Oh sudah. Ya. Naik kapal. Berarti kalau dari sini tuh kayak ke Pulau Seribu ya? Pulau Seribu berapa jam? Sejam. Sejam. Itu kelihatan dong ya? Iya bang. Kadang HP-nya mati. Nggak kuat kayaknya. Kamera bagus. Lumayan sih. Nggak pecah kok kalau digedein. Kalau kualitasnya digedein. Kalau kualitasnya digedein nggak pecah. Begini lumayan. Tapi kan kalau kualitasnya gede cepat ini kan habis banget. Malah kesini. Kamera bawaan atau aplikasi? Bawaan Samsung. Ini sering update handphonenya, jadi kan ada keterangan tuh kualitas kamera tambah jernih. Mungkin ngaruh ya. Lama jadinya ini 20 menit nih. Kayaknya harus dibagi 2 di videonya ya. Karena kalau kita nonton kelamaan tuh jenuh loh. Iya kan? Enaknya kayak itu bang, highlight gitu. Iya. Ini kirinya. Potong-potong. Wah, capek ya. Iya. Dia ngedit sendiri. Pakai handphone ini juga ngedit. Pagi belum punya handphone 2. Ih, ribet banget. Sama ini. Berapa yang itu? GB. Enggak lah. Kadang 2 giga, 3 giga. Paling itu kuat. Kalau di atas 10 kadang 1 koma. Kadang ada 3 giga. Pakai wifi kantor sih. Kadang pakai itu. Lumayan cepet kan. Pakai data kadang untung MP murah 100 giga tuh mentego paling lumayan 100.070 giga MP ya ini 150 100 giga MP murah sih ya. Yeah.
out, out. Ini 1-0 Bor ya, menang mana tadi? Menang mana Bor? Hah? Oh ini, apa? Hah? Kalau menang sana udah. Kenapa jadi quicker? Dede kelihatan lagi bang Kepa? Kok di sini? Cepet aja. Batam ramai ya Batam? Lagi ramai. Prisep, siapa yang dituju? Oke, Kenny, umpan Rizky pukul. Kupras masih terbendung. Umpan lagi Hinsin, mepet, masih terbuka oleh Agus Codet. Iya, umpan lagi Codet. Iya, colek lagi. Agus Codet colek, colek. Out, out. Dia persib. Terima kasih ini. Paniski lagi. Wah, si terblok. Rolando, monster block. 2-3, 16. Aku terlihat. Out. Out, Lur. Ya. Agus. Oh iya. Itu Agus Codet. Ya. Poin 20 23 Asim Sinsep. Siapa yang dituju Sinsin? Terima Depri. Umpan Rolando masih terbendung. Iya. Cincin sob, siapa yang itu? Saya. Cincin cincin. Oke, terima rapi. Agus masih bisa diterima David. Pukul Rizky atas blok. Out ternyata. Poin last one 21. Rolando Muay Thai.
siapa yang 7 jam saja nyangkut, ah, masih bisa ternyata. Colek. Blessing saja. Oke, Rizky ancang-ancang bola. Siapa yang jujur? Terima pemisal. Pukul Agus. Masih bisa terbang juga sedang lapin. Lapin saja terima lagi. Agus, ya. Wah, perlu. Pulang David kena ujung namun menghasilkan poin. Menjadi 1-0. Rizky Silk. Siapa yang dituju? Menyangkut saja. Satu sama. Orlando. Terima Sinsin. Masih bisa. Masih bisa dibendung. Pukul David ya. Agus. Colek saja. Poin 2-1. Rolando Muay Thai. Siapa yang dituju? Terima Sinsin. Pangeran pukul ya. 2 sama. Skor sama imbang. 2 sama. Siapa di sana? Oh, ternyata Rifki. Agus pukul, masih bisa. Agus lagi. Erlan terkepung oleh pukulan Agus coret. Michel, siapa yang ditujuh di sana? Ternyata Rizky. Pukul David, per blok. Ah, sayang bolanya out sehingga menghasilkan poin untuk tim lawan menjadi 4-2. 4 memimpin belum pertahankan. Michael terima Helan. Kembali lagi David colek saja, ambil tengah masih bisa dipertahankan. Agus acak-acak colek lagi ya. Oh, Helan pukul lagi. Ternyata pas gol masih bisa diterima. Nah, kalau saya jangkauannya luas. Agus. Pukul David, cukup keras pukulan David. Luar biasa. Set yang ketiga ini sangat menentukan. Oke, tapi udah jangan-jangan saja. Tuh, kain-kain. Aduh. Kena mata ternyata, guys. Untung dicolek. Di luar hujan, Pak. Hujannya? Itu. Itu hujan? Cincin. Masih bisa dibendung, bukan cincin. Pukul David. Kenny, siapa yang tuju Kenny? Oke, terima.
tapi potong saja. Waduh, tangan saya kan umpannya pendek benar-benar. Tanda-tanda. Siap lagi. Awur. Oke. Tim Bintang. Siapa? Tanda-tanda. Ayo, Lur. Pukul lapin. Waduh, ternyata gagal saudara-saudara. Sehingga poin menjadi 11-9. Aduh. Pukul lagi bisa dia. Umpan Rizky. Masuk dicolek saja. Alah, terima. Iya, David. Cukup keras pukulan saudara David. Sehingga poin menjadi 10-11. Cukup ketat ternyata pertandingan kali ini. Rizky. Cet, Agus. Pelan disip. Tapi wah, cukup keras pelan tapi. Keras juga pukulannya. 13-11. Last to 11. Mikael memimpin. Siapa yang dituju? Terima saja Rizky. Umpan panjang rapi pertama. Pukul keras. Masih bisa di adang. Pukul lagi. Luar biasa pukulan saudara rapi. Sehingga menghasilkan poin 14-11. Atau last one 11. Tinggal 1 poin. Satu lagi Agus Codet memimpin. Ya Mikael Sep. Siapa yang dituju? Oke, Rizky ternyata umpan David. Walau masih bisa dibendung. Iya, terima lagi. Oke, Agus Codet. Empat kali. Ternyata empat kali guys. Oke, Herlan Sep. Siapa yang dituju? Oh, Orlando cukup bagus sekali. Pukul rapi, masih bisa terbendung. Pukul David. Iya, umpan lagi deh Lan. David. Iya. Cukup keras. Cukup luar biasa. Cukup sekian dan terima kasih.